Itu kayaknya cooler 1521-nya Pelangi dari Bandung, teman-teman. Di depannya itu ada ALS 297. Cuman tadi nggak kesempat lagi ngambil videonya. Kita coba hunting-hunting sejenak di daerah Ujung Tanjung, Simpang Benar, Rokan Hilir. PUP ekonomi nih, Thanos. Berangkat jam 5 tadi kalau nggak salah dari Medan. Nah ini tuh teman-teman, jalan lurus ini itu ajang balapan truk, bus, mobil pribadi. Nah, di sini nih, jalan lurus sampai ke ujung sana. Jadi ini namanya jalan lintas Ujung Tanjung arah mau ke Medan. Ini perdana saya hunting di sini, teman-teman. Jadi belum tahu ini jam berapa biasanya bus-bus lewat. Tapi ini namanya Simpang Benar ya, Simpang 3 ini. Lalu kalau Ujung Tanjung sih arah ke sana, itu arah ke Dumai Pekanbaru sana. Jadi kita lihat-lihat aja bus-bus yang lewat di sore hari ini. Biasanya didominasi oleh BU sama BUP, lalu Halmahera dan Makmur. Ini mobil truk ini rada nanggung ini. Ngambil jalannya terlampau ke kanan ini kepalanya. Jadi truk-truk yang lain pada susah lewat ini. Sayangnya posisi hunting yang enak juga lagi dihalangin oleh ini truknya. Oh, ini mau jalan kayak truknya ini. Baguslah. Nah, ini contohnya, teman-teman. Overtake di jalanan lurus ini memang mantap nih. Tapi ini memang jalur yang rawan kecelakaan juga. Jadi kalau lihat sini harus hati-hati juga ini nih. Belum ada ketemu sama bus dari tadi. Masih yang Thanos tadi. Nah, ini saya lagi nunggu lagi bus yang lewat. Cuman kayaknya ini jamnya nggak pas, teman-teman. Saya juga belum mandi dari pulang kerja tadi. Sekarang sudah jam 7. Mungkin akan rame mungkin sekitar jam-jam 8, jam 9 kali ya. Nanti mungkin untuk besok akan saya coba lagi atur jadwal. Nah, ini karena sudah saking banyaknya nyamuk di sini, saya juga belum mandi, jadi mau pulang dulu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Ini uji coba dulu untuk hunting-hunting di pinggir jalan Ujung Tanjung Simpang Benar ini. Waduh, ini memang jalur rawan kecelakaan ini. Kemarin tuh baru ada kejadian, teman-teman, di simpang ini tuh ada yang cewek kelindas truk gitu, meninggal di tempat. Nah, tuh kan hampir adu kambing kan. Nah, di sini memang jalur-jalur memacu adrenalin nih, teman-teman. Buat teman-teman yang sering lintas timur mungkin tahu nih jalurnya. Dari Bagan Batu sampai ke Ujung Tanjung ini jalur yang rawan. Nah, nanti kita akan kita update lagi, teman-teman. Besok akan kita coba buat video yang lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Mohon maaf kalau saya salah kata. Thank you. Nah, ini malah truk yang ngeblong ini. Bukan bus loh. Nah, kan. Oh, hampir kena tipis, nyaris. Nah, ini memang jalur-jalur rawan kecelakaan ini. Jadi, sekian dulu video kita kali ini.